Gelampu. Kartu kan mereka.
Gasit saya sedap, gasit saya. Semangat saya, semangat saya. Terlalu santai. Tekali, tekali, tekali itu. Terlalu santai. Awas, ada orang, ada orang. Saya pakai cara sedap. Ini aku barang main tu. Kasih panorama foto nggak seti alay. Thank you.
atas sih. Tenang, tenang. Permainan. Babak kedua. Thank you.
biasa sampai akhirnya japer. Baju kiping lalu sepuluh. Baju kiping lalu sepuluh ambil. Thank you.
España, y per calla y ahora me hanya membentur
pemain belakang dari PSM Kuru dengan tenang kontrol dada yang sempurna. Saudara Adi, kapten dari PSM Kuru, ke tengah masuknya saudara Sam. Masih umpan tarik kepada Adi, luar biasa. PSM Kuru kembali dihedi saudara Sadam. Ada Jusman, umpan terobos, umpan tarik kembali. Sinar Lara, masih Jusman menguasai bola, umpan melepar. Ada saudara Safi, lagi-lagi bola melambung tinggi di udara. Edi saudara Sanchez, kembali Jusman. Sinar Lara masih menguasai bola, umpan melebar ke sini. Ada Dayat, pengatur serangan dimiliki oleh skill individu yang diperagakan saudara Dayat. Kembali saudara Sadam, umpan tarik kepada Yayat, melebar. Saudara Pangeran di sana, Sanchez, umpan tarik kepada serangan balik dari PSM Kuru. Masih nomor 15 Ahmad, bukan kepada Satria, dikawal oleh Sadam. Masih Satria, pelanggaran untuk Sinar Lara FC. Ya, saudara Hendra yang akan melakukan tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah lakukan Hendra, umpan lambung saja. Untung ada saudara Adi di sana, center back tangguh yang dimiliki oleh PSM Kuru. Melakukan penyelamatan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, masih Sadam, umpan tarik pada Yaya, kembali umpan pendek, luar biasa Sadam masih menguasai bola, umpan lambung di sana ada Sanchez, heading saja, kembali PSM Kuru nomor punggung di 19, Dayat berebut kembali bola, umpan melepas di sana, umpan 1-2 dengan Sanchez. Tidak dapat dikejar, bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga melahirkan lemparan ke dalam untuk PSM Kuru. Tidak terlupakan sangat pas. Mana pendukung dari PSM Kuru? Mana pendukung dari Sinar Lara? Sanchez nomor punggung 9. Ya, mari kita saksikan. Dimohon kepada para penonton di panggung belakang gawang serta beta Aitoina Bara Eli sebelum tendangku. Silakan bertepuk tangan atau teriak setelah melakukan eksekusi penalti. Aitoina memberi arahan kepada gawang dan penendang. Kami mohon dengan hormat jangan mengganggu konsentrasi gawang dan penendang. Terima kasih. Masuk. Masuk. Perlawanan kedua dari Sinar Lara FC. Gantuso nomor punggung 10. Masuk. Masuk. Perlawanan kedua dari Pedro Satu Sekuru. Adi nomor punggung 13. Thank you.
Selamat sekoro.